terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia, di mana daripada dasar daripada tindakan kepolisian adalah RP nomor 744/5 Romawi 2021 tanggal 21 Mei 2021, di mana kejadiannya adalah pada tanggal 21 Mei ditemukan sosok jenazah anak gadis berusia 13 tahun atas nama MS, alamat Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, di mana korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia yang terbungkus di dalam karung. Dengan kejadian tersebut, Polresta Manado dengan tim opsalnya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan guna menemukan atau mencari barang bukti yang nantinya saksi-saksi juga untuk mengetahui persis peristiwa yang terjadi, di mana dari situ penyidik dapat mengidentifikasi siapa kira-kira pelakunya. Dari hasil otopsi sementara yang dirilis dari tim dokter forensik, bahwasanya korban atas nama MS tadi terjadi oleh tersangka dilakukan persetubuhan, ya, persetubuhan di mana ada tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin korban, dan juga ditemukan luka benda akibat benda tumpul pada tengkorak korban yang berakibat terjadinya tulang tengkorak retak dan juga terjadi pendarahan di selaput otak. Itu yang menjadi penyebab kematian daripada korban. Diketahui sudah menghilang, dan dari situ kita dapat tarik ada kurang lebih 3 hari, kurang lebih sampai dengan korban ditemukan. Setelah itu dari pihak Polresta dan juga dibantu dari Polda melakukan kegiatan didik untuk mengungkap siapa kira-kira pelakunya. Dan dari hasil penyelidikan, dari hasil keterangan-keterangan saksi, dugaan sementara ada keterkaitan dari keterangan-keterangan saksi bahwa korban pada tanggal 18 ada bersama-sama dengan terduga pelaku atas nama FK, ya, atas nama FK, umur 50 tahun, alamat Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Dan dari situ kita sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencari pelaku, ya, mencari pelaku dari tanggal 21 sampai terakhir kemarin. Kita juga tetap melakukan menyisir kebun-kebun hutan yang ada di daerah-daerah Koha, karena diindikasi untuk pelaku saat itu masih bersembunyi di wilayah kebun ataupun hutan. Dan terakhir kemarin kita dapat informasi ditemukan sesosok jenazah kurang lebih daripada bukti-bukti yang ditemukan di TKP, diketahui bahwa yang bersangkutan adalah identitas FK yang merupakan kita duga adalah pelaku daripada yang menyebabkan meninggalnya MS tadi. Dari malam sudah dilaksanakan otopsi. Dari hasil otopsi dan juga hasil identifikasi pada TKP, dugaan sementara atau hasil sementara daripada penyidik bahwa
FK meninggal dunia diduga karena bunuh diri dan kemudian ya. Karena pada saat di TKP ditemukan posisi korban terjerat oleh tali dan hasil otopsi sementara bahwa tidak ada dugaan bahwa tali itu dijerat sengaja dari orang lain atau digantung terhadap dia. Artinya bahwa posisi tali yang terjerat oleh leher korban adalah posisi tali yang mengarah dan bunyir. Tadi pagi sudah dilaksanakan pemakaman terhadap FK yang dilaksanakan di perkuburan kampung di Desa Koha dengan situasi kondusif, tidak ada penolakan ataupun upaya-upaya dari pihak keluarga korban MS yang berupaya untuk menghalangi perkuburan. Jadi sampai tadi jam 10 sudah dilakukan pemakaman terhadap FK. Demikian untuk